Ayo, Lur. Bos muda lagi menggali-gali tanah. Buat apa, Mas? Tumbang bonsai aku, Lur. Ya. Lagi apa? Lagi demam bonsai. Lagi pada gila bonsai, Lur. Ini tanah. Sembuh sak kenenge ya. Di sini, Lur. Ini bersama Mas Asari. Panggilane sing nganone Mas Deot. Ikuti terus lor, kaya apa engko proses bahan-bahan bonsai ini lor. Ini lagi pada demam bonsai. Oke. Oke lor, balik meneh lor, nek channelku lor, Tanam Mawon. Nah. Wis suwe ra nggae konten. Kontennya ini anggir-anggiran ya mas. Iya bro. Ini sekarang kita lagi dulan lor, saya lor lagi dulan ya omay bos muda. Ini bos Teot. Nah ini dia sekarang lagi apa, kita ikuti lor. Ngayak katon lor. Nah, ini mengayak pasir. Ini lagi pada gila bonsai lor. Ikuti terus lor. Nah ini pot ya mas. Oke. Ini potnya lor. Sekarang kita mau melakukan apa mas? Namanya mas. Naik pot itu jenis apa? Naik perbunsian. Reporting. Reporting ya. Nah, kita lagi mau melakukan reporting. Dan yang mau dinaikkan apa mas? Bahan bonsainya mas? Hilang-hilang bro. Hilang-hilang ya mas. Oh iya, kita banyak kesalahan tetap lor, karena kita memang pemula. Lagi pemula ini, pemula banget dalam dunia perbonsian lor. Jadi ya, mohon maaf. Dan ini, nah ini lor. Bahan lor, super perfect. Ini bahannya, hilang-hilang. Sebenarnya ini belum ini lor mas. Belum waktunya ya mas. Di belum waktunya tapi. Tapi kita udah. Udah apa? Menghindari keayoman. Udah pengen, pokoknya pengen ya. Naik lo, naik pot lor. Jadinya wis rasa baran. Sebenarnya ini lagi dan bonsai. Dan banyak juga ini bahan-bahannya mas Asar ya, mas Teot ya. Ini apa aja mas? Itu serut itu lor. Oh iya ini serut. Wow. Treblus asper gitu. Wah ngeri lor. Ini masih ban juga. Ini dongkel ya 5 bulan. 5 bulanan ya. Ini udah pernah ditawar katanya mas. Tawaran bahan, terakhir 2,5 juta. Nah, tawaran terakhir 2,5 juta lor. Pundi-pundi rupiah. Wong desa wis dongkelan ae lor. Iya. Ini masih di ground. Banyak proses juga ground. Ini ada loa. Ini loa. Itu ini ada juga asem. Asem. Ini pokoknya banyak sekali. Di sana juga ada ya, Mas? Itu jenis sancang, kawis. Yang di sana lur pokoknya. Kimeng itu banyak itu. Area ground. Iya. Betul. Dan sekarang kita lanjut lur. Ini kita mau menaikkan ini. Pemula, kita masih pemula dalam dunia bonsai lur. Pemula banget ini. Ini kokam ya, Mas? Iya. Ini kokam. Kotoran kambing dan ini pasir. Ini tadi tanahnya tanah merah. Tadi kita dicampur. Ada tanah harus. Merah. Iya, pokoknya harus lah, karena inti dari penghidupan ini di bumi ya memang tanah ya, Mas. Tanah. Nah, itu loh. Enggak ada. Ada kesalahan. Resep liyo, Lur. Wis. Memang lagi demam bonsai. Banyak banget ini, Lur. Bahan-bahannya, Lur. Kita ikut terus gimana cara ininya, Lur. Karena kita masih pemula, kita juga masih belajar ya, Lur. Iya. Ini nyari kesibukan lah pokoknya lah. Mantap sekali. Oke mas, kita langkah lanjutnya apa mas? Enggak campur dulu mas? Enggak. Oh, ini langsung sini ya? Resep saya itu. Oh iya, ini resep ini sendiri ya mas? Iya. Pemula bikin resep sendiri. Ini kokam dulu lor. Tak taruh kotoran paling kambing. Paling bawah ini bro. Paling bawah. Tujuannya ini bila apa tumbuhan ini akarnya mencari makan langsung dari bawah, langsung ke bawah ya nyarinya ya. Akarnya ntar ya atau tak taruh atas tuh kebanyakan mati akar nanti mas. Ntar ini dikasih ini mas batu apa enggak mas? Ini enggak, tak bikin formal dulu ini mas. Oh gitu. Oke terus lanjut ini, terus dikasih apa lagi nih? Langkah kedua nih campuran. Oh ini langsung dikasih pasir setelah kokam lur. Pasir sama itu tanah. Iya. Biar tanah merah ya. Radionya poros. Iya, bagus. Oke. Tapi tetap harus ada tanahnya ya, Lur. Iya. Itu menurut kita atau menurut ini ya, Mas? Ini ge. Itu, Lur, apa? Studi banding lah.
kita belajar dari para pembonsai, para susu dan ya, master-masternya para pembonsai-pembonsai ulung lor. Saya evaluasi, saya rang apa? Tak pikir-pikir. Ya, digabungkan ngono ya, Mas. Bosok jone di war-war ngono lho. Tapi saya pakainya pasir kali ini, enggak pasir muntilan atau ragam. Memang lebih sejenis bagus ya, Mas. Kita memang lagi belajar, ini belajar semua lho, lagi gila bonsai. Jadi pokoknya sepurnune lur. Tapi kita punyanya cuma bahan-bahan ya, Mas. Lokal lah, Pak. Ini lokal. Lokal. Bahan semua karena memang pemula lho, pemula ya wis ini. Oh, ini ditaburi ke di atas pokam ya, Mas? Iya. Habis ini baru ada pupuk Dekastar itu lebih bagus, Mas. Iya. Dan kebetulan pupuk saya habis ini. Iya, pupuknya habis. Saya cari susah. Mahal ya, Mas? Mahal soalnya. Serap apa, Mas? Pemula wis sakane sik, sempeting ngurip ta ya. Ya, sudah ini. Ngono ae sih. Cukup. Ini terus langsung naik ya. Ini buat para pecinta-pecinta bonsai. Kita masih pemula lur. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan sekali ini ya, harus memang tetap banyak kesalahan karena memang pemula. Patah, Mas. Ya ini usahakan emang harus ada akar serabutnya, Mas. Akar serabutnya cuma dikit ya. Dikit. Berapa bulan ini kemarin ini? Ya hampir sama lah, 4 bulan 5 bulan. Iya. Tapi emang udah kepengen dinaikin. Ya. Kok dinaikin? Dinaikkan. Oh, ini sebenarnya ini sangat istimewa antarnya lor, kayaknya prospek banget lor. Posisinya pohon tua gitu. Ya. Bos, istimewa lor. Pohon tua istimewa lor, berkarakter alam. Brogel, brogel. Ileng-ileng memang karakternya sangat bagus sekali. Karena kayak gini, Mas. Saya suka banget lur emang lur sama ileng-ileng lur. Kenapa? Karena emang karakternya seperti ini lur. Karakternya sangat apa? Istimewa sekali. Tua ya, Mas? Tua banget, Bro. Mantap pokoknya. Ini ya, terus gimana, Mas? Tak pegangin. Tolong pegangin bentar ya, ini, Mas. Sambil megangin. Ya sambil megang. Tak cari. Buka sambil video ini. Oh, cukup istimewa ini bakalannya lor, tapi ini masih bahan, masih cukup lama lah kita menunggunya ini. Ganjel lor, ganjel batu ya, Mas? Enggak dikas menutupi itu, Mas. Rongga-rongga. Iya. Oke, siap. Bentar. Kasih tanah lagi. Karakter lor, ngeri lor. Angker cukup keren. Kita punyanya emang bahan semua lor, karena emang pemula banget. Oke, ini sambil megangin saya lor. Itu oyotnya enggak dikedalemin? Akar, Mas. Oh, akar ya, bahasa Indonesianya akar ya, Mas. Oyot ya, Mas. Yes. Muncul lebih ini sebenarnya harus dikawat, Mas, ke dalam diketua ya, Mas, enggak di tusuk ke sono enggak. Oke, ini Mas Sasar itu atau Mas Cat ini cukup apa punya ini juga lur, dunia apa perkucingan ya, Mas? Perkucingan dan perkambingan ya. Omset lain. Kalau mau tanya-tanya kucing juga bisa lor nanti lor di Mas Asar lor. Kucing jenis Persia ya, Mas? Persia. Oke. Semua jenis Persia ada. Tapi kita belum liatin lor. Kita nanti sering ngirim kemana-mana ya, Mas? Kalau apa? Jawa Tengah. Perkucingan ya lor. Iya. Intinya Jawa Tengah pernah lah. Tengah. Udah kemana-mana. Oke, kita lanjut ke punjanya lagi lor. Kucingnya ntar aja. Iklan ya, Mas. Ya iklan lah. Ya perlu ngonor, Mas. Iya. Cuman identik dengan rokok ya, Mas. Kalau kayak gini, Mas. Harus. Biar enggak pusing ya, Mas. Untuk merefreshing otak ini berpikir lancar. Terus sama kopi. Beda kopinya nanti diseruput. Ya, kopinya tapi coklat kayaknya lor itu. Enggak kopi hitam, Mas. Kayaknya
Kopi tulenya habis. Habis. Kita lanjut lagi. Wah, sudah mulai proses apa ini mas? Pruning. Pruning, pemangkasan pada daun-daun. Karena ini lagi naik pot, jadi kita harus menghabiskan ya mas. Untuk mengurangi penguapan. Ya, betul. Ini proses pemruningan lur. Jadi lebih baik sebelum diangkat di pruning dulu. Baik ya. Karena kita memang kesusu, nggak sabaran lur, jadinya. Angger-anggeran ntar jadinya seperti ya. Apa ya wes buah monggo, karena kita memang masih pemula-pemula dan sangat pemula banget. Thank you mas ya, monggo susu master-master yang apa pada dunia perbincangan, monggo dikasih komentarnya, dikasih sarannya di kolom komentar. Dan kalau memang para master memberikan sarannya, kita sangat berterima kasih sekali loh. Thank you mas ya, betul betul sekali. Ini kita ikut terus ini pemeruningan. Ntar habis ini apa mas? Ini penyiraman lor. Disiram ntar ya. Nah ini kan belum disiram lor. Lebih baik ini siraman rohani. Biar no, hati dan pikiran itu adem. Adem teman-teman. Kadang nek ngomong bener juga sih. Iya tuh ya. Iya. Dan apa? Selalu bener ngono maksudnya. Iya. Pinginnya mas. Pinginnya ngono. Pemeruningan. Kecil-kecil ya mas, daunnya hilang-hilang memang sulit sebenarnya mas, sulit untuk dibentuk, mendapatkan perantingan juga seperti serut ya, santigi dan lain-lainnya mas. Oke. Soalnya ini juga baru tenar hilang-hilang di kancah bonsai. Iya. Dulu belum banyak mengenal hilang-hilang. Ini udah berapa tahun ya mas ini naik baru ini mas, maksudnya tenarnya itu loh. Tenar, iya. Hilang-hilang. 2018. Iya. Karena baru-baru aja sih. Baru ada kontes bonsai di. Tapi kalau udah jadi lor, hilang-hilang ini cukup, oh, istimewa sekali lor. Istimewa sekali pokoknya. Pokoknya karakter itu. Iya. Lebih dari karakter tua lor. Memang karakter tuanya. Udah lor, kita ikuti terus lor. Kita lihat seperti apa nantinya lor. Oke lor, jadi itu tadi vlog sederhana dari kami lor. Nah, ini vlognya tadi tentang hilang-hilang atau perbonsian pemula ini lor. Seperti ini hasilnya lor. Tadi ya, udah dilihat semua, udah ditonton semuanya lor. Super, mantap pokoknya. Terima kasih lor yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share lor. Dibagikan. Nah, dukung perjuangan awak dewi lor. Oke. Apa? Buat kalian semuanya jangan lupa bahagia. Iya lor. Sehat selalu. Seni, lanjutkan senimu. Oke. Oke. Sehat selalu buat kalian semuanya. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.